Saudaraku, jumpa lagi tentunya di channel Keberkahan Berkah. Salam budidaya, salam satu hobi. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabatku semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dimudahkan rezeki dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Oke bosku, video kali ini saya akan memberikan suatu pengalaman pribadi kepada sahabatku semua. Seperti dalam video ini, tentang bagaimana sih caranya mengatasi daun bonsai serut kesayangan kita yang terkena hama dengan ciri-ciri daun bercak-bercak dan bolong-bolong, bahkan sampai rontok dan umumnya menyerang daun-daun mudanya sehingga mengakibatkan pertumbuhan terhambat dan tragisnya bisa menyebabkan ranting mati. Ini terjadi umumnya pada saat musim penghujan bosku. Untuk mengatasinya sebetulnya cukup mudah bila kita tahu ramuan apa yang harus kita siapkan dan kita aplikasikan sehingga bisa menanggulangi dan memberantas hama tersebut. Oke bosku, silahkan simak dan insya Allah semua akan teratasi dan bisa tumbuh normal lagi. Ini bosku, kutu yang menyerang pada daun bonsai kesayangan kita kecil-kecil seperti ini. Ini untuk lebih jelasnya seperti ini. Kalau ini kita biarkan, maka daun-daun akan rusak ya bosku, dan menghambat pertumbuhannya. Bosku, kita akan mencoba menggunakan bahan dari insektisida alami ini ya bosku. Ini dari limbah dapur, limbah dari bawang merah dan bawang putih, kulitnya bosku. Kita kumpulkan dan kita rendam seperti ini, dan akan kita campur dengan air. Yo. Kita tatar kira-kira segini ya bosku. Kita campur dengan air. Lalu kita spraykan seluruh daun dan batangnya, kita gosok agar merata. Lalu kita spraykan ya, spraykan ke semua bagian daun, batang dan pangkalnya. Oke
agar penyakit yang tadi bisa mati ya bosku. Dan ini aman karena ini bahan dari buatan dari insektisida alami ya bosku, cuman dari kulit bawang ya. Biasanya bersembunyi di bawah-bawah dedaunan seperti ini. Dan di pangkal batangnya biasanya juga ada. Setelah kita spray semua, nanti kita tunggu beberapa hari untuk melihat hasilnya bosku. Mudah-mudahan ramuan ini manjur ya bosku. Ini bosku hasilnya setelah 2 hari pasca kita spray dengan larutan yang saya bikin 2 hari yang lalu, dan alhamdulillah hasilnya seperti ini bosku. Hasilnya kutu-kutunya pada hilang ya bosku, ada mati, dan ini semuanya bersih ya bosku, bersih, tidak ada kutunya. Dan mudah-mudahan ini jadi tambah sehat ya bosku, semuanya bersih ya bosku, tidak ada penyakitnya, bahkan semutnya juga pada kabur, tidak ada lagi. Demikian bosku, video dari saya semoga bermanfaat dan mudah-mudahan juga menjadi inspirasi buat sahabatku semua untuk menjadikan bahan bonsai menjadi sehat dan syukur. Sekian video dari saya. Terima kasih dan salam satu hobi.